Kalau datangnya diniatin oleh diri sendiri. Kalau datangnya kalau kita mau berkata-kata datang, semua yang akan berkata-kata tawakan. Jadi kalau anak kecil udah tamis, niat sendiri. Tadi aja yang orang tua. Kalau belum tamis, diniatis niat orang tuanya untuk anak. Kalau belum tamis, anak-anak tuh kita lihat ya, orang pergi aja sama anak itu. Dan waktu Ramadhan adalah Syawal, Zulqa'dah, ya, tanggal 9 daripada 9 hari daripada Zulhijjah. Ya. Waktu sekarang dan Zulhijjah dan tanggal 9 daripada bulan Zulhijjah waktu Ihram dan 9 hari maksudnya waktu Ihram itu bulan Syawal, Zulhijjah dan 9 hari daripada bulan Zulhijjah 9 hari, bukan tanggal 9, 9 hari daripada bulan Zulhijjah sampai dengan Tuhan Fajr terbit pajak, minyak minah dari perahinan. Di waktu ini ya, namanya ikut ya, sama mulai ikut bulan Syawal ya, sama ini ikut zamannya mulai dari bulan Syawal Zulqa'dah dan 9 Zulhijjah 9 hari Zulhijjah bulan Syawal, bulan Syawal, Zulqa'dah, 9 hari Zulhijjah, 9 hari Zul, itu namanya ya, mikot zaman waktu masa haji, mikot makan nih, mikot ada mikot makan, mikot makan nih. Yaitu kita ngambil mikot di mana? Di omongan di alam kubur ya. Di Bir Ali di Bir Ali di awalnya itu kita kalau dari pergi umroh berada di makam atau di Madinah itu sepertinya kalau kita udah di sana sepertinya gampang kesana lagi sebenarnya susah banget sih gak punya duit aja masih susah ya. Waman ahroma bil haji fi ghairi adrawati fa fiyya umratu siapa ihram dengan haji pada bukan ini waktu maka di umrah. Siapa yang ihram haji dia ihram haji tapi selain ini waktu itu namanya umrah sekarang di pasca corona banyak orang yang umrah masyaallah ini jami'u sanati waktu umrah karena semua semua tahun adalah waktu umrah semua tahun waktu wasyurutu wukufihi an hijjatil islami khamsatan syarat-syarat terjadinya haji pada haji islam ada lima al-quriyatu pertama merdeka
Awalnya mereka awal Islam Islam berburu balik orang bawa pun boleh masuk waktu. Fa'in ahrom asabi maka jika ihram oleh anak kecil. Anak kecil ihram. Awil abu atau budak ihram. Anak kecil ihram, budak ihram. Kalau haji mama saya umroh. Walakin ya, itu abdi akan tapi merdeka di seorang muda wabarakat ya, sobi dan balik anak kecil di Arafah tadi Arafah atau di Muzdalifah atau di Muzdalifah maka maka kembali keduanya ila Arafah ke Arafah qoblat yaumil fajr sebelum terbit fajar. Yaumul nahri pada hari Ahad ada zakuma an ijadil sam maka memadai akan keduanya dari berada di sekarang. Kembali keduanya ke Arafah karena Arafah ini pertama dia wukuf sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar dia ke Arafah pada hari Ahad. Lihat apa aja awak awak tinggal haji itu apa? Oleh sahaja lima dam isyarat dan tidak ada atas keduanya dam iya salahnya itu. Waktu setelah Tuhan di sholat itu disampaikan ini sholat di umur di umat di mana terjadi umat an fardi haji islami daripada pernah Islam inilah waktu kecuali waktu ini disampaikan ini sholat pada terjadinya umat dari pernah Islam kecuali waktu. Wa masyaratu bi ukul haji nafran dan ada pun sangat terjadi haji menjadi sunnah anil harri anil kudil balihi wabarakatuh wabarakatuh zimati an hijjati islam. Ada pun syarat pada terjadi haji sunnah daripada orang yang merdeka yang laki-laki maka itu adalah yang merdeka baru atu zaki merdeka terbebas tanggungannya dan ijadi islam daripada haji islam. Artinya apa? Dia sudah melakukan haji islam baru akan terjadi haji satu kali ya fahajul islam mutakot namun haji islam itu sudah terdahulu. Islam. Jadi haji Islam itu yang pertama. Suma qada'u liman afsadahu fi halati wudu'. Kemudian qada'u. Haji qada'u. Bagi orang yang telah merusak haji ketika wudu'. Melakukan pelanggaran. Nanti dia wajib qada'u. Suma nazu kemudian nazar haji nazar dia bernazar tentang kalau ini saya mau pergi haji nazar suma niyawa kemudian syantiin dia ganti orang suma nafru kemudian haji suma haji yang kedua yang ketiga itu haji suma. Ya, kalau kita umur nggak paham, kalau sekarang haji ya, tapi yang belum pergi haji nggak apa-apa, jangan mengantar apa kemudian nggak jadi pergi haji, daftar ini umur dan daftar haji,
sambil nungguin haji punya duit umroh. Jangan umroh aja belum daftar haji, khawatir duitnya kehabisan atau waktunya paling pokok waktunya kehabisan. Yang wajib pun aja umroh juga wajib, cuma haji aja dulu biar dapat semuanya. Kalau kita haji umroh juga. Orang sekarang banyak umroh doang, Pak. Kenapa umroh doang? Ini pengertiannya kali ya. Daftar umroh terlalu lama. Ya, dia tertipu sih. Kadang ya, orang yang pengen cari jamaah gitu. Kebawa omongan orang yang pengen cari jamaah. Apa kata dia? Haji lama, enggak punya umroh aja. Salah. Daftar aja haji walaupun lama enggak apa-apa. Ya. Walaupun lama enggak apa. Insyaallah andai umur kita meninggal umur kita sampai enggak apa-apa. Wala tartibu musta'abun. Musta'abun. Ini tartib musta'ab. Wajib. Jadi pertama haji kita diri sendiri dulu, baru haji orang. Jangan sampai kita belum haji udah haji orang. Walayakum ila ladaika wa inna wa khilafahu. Nah tidak terjadi ia kecuali sedemikian itu sekalipun dia niat kesalahannya. Dia pengen niat haji untuk orang lain, padahal dia belum haji. Itu bagi ini dan pertamanya. Jadi kita kalau belum haji, usahakan supaya bisa haji. Daftar. Jangan takut. Ada orang yang mau punya ini, takut aja hamanya. Padahal duitnya apa? Banyak banget. Itu ada. Ratusan juta aja. Mungkin ada yang niat. Tapi kalau disuruh punya haji, kan gak mau haji. Ada yang punya. Kalau disuruh punya haji, kan gak mau haji. Kalau punya haji, kan harus begitu. Itu kuasa Allah Subhanahu. Sumal kalau liman afsadahu bi alatil hukubi. Kemudian kalau bagi orang yang merusak haji ketika hukum. Untuk orang Islam seperti ini, kalau orang dalam seperti ini, tungguin sekian tahun, sekarang berapa tahun lama? Ini insya Allah, lama sekali. Wasyuruthu luzumil haji, syarat-syarat wasyuruthu luzumil haji, syarat wajib haji. Al-Huriyatu merdeka. Wajib istimewa itu mampu. Jadi kalau nggak mampu, nggak wajib. Orang silakan dipaksakan apa pemilih haji muka. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jangan ikuti kalau ada yang ini. Musa ini pulang-pulang muka dia, ya, bayar utang. Gak kontrakan gak apa-apa. Kontrakannya ada 30 pintu. Ya. Anaknya cuma sedikit. Ya. Jualnya. Bukan boleh, wajib. Bukan boleh, wajib. Kontrakannya umpama, kontrakannya ada 30 pintu. Anaknya cuma 2 biji. 2 biji. Cuma 2 orang apa? Jangan sampai kita belum pergi haji kemudian meninggal dunia haji. Mata mintakan jahiliyah dan mati jahiliyah. Jangan saya punya.
jangan sampai enggak pergi. Orang lazimah perlu haji, lazimah perlu umrah. Siapa yang wajib haji? Wajib perlu umrah. Waman awal dan ukhulu maka tak dijawati atau jawati malamnya pun hitoban. Lazimah menyeramu ala kaum wa ta'ala lebih amali umrah di awajib. Waman siapa awal yang ingin ukhulu maka tak masuk Mekah, ingin masuk Mekah di ziarah untuk ziarah Ka'bah atau di jalan atau tundara. Walam yakun khitoban, dan tidaklah dia itu mengkhitob. Lazimah ihramu ala kaum, wajib wadahnya ihram atas kebenaran. Wajib ihram, ihram wa ta'ala dan ibu ta'ala di amal imratin atau haji dengan amal umrah atau haji. Allah SWT.